itu kan setelah kita tadi jalan-jalan di Pantai Ruana sama dengan benteng atau keraton yang berada di bau-bau benteng Kesultanan Keraton bau-bau. Nah sekarang kita akan mengisi perut kita dan menikmati salah satu makanan atau kuliner khas dari bau-bau, yaitu parende. Ada juga makanan khasnya itu sinologi, tapi sinologi ini seperti papeda. Sama persis dengan papeda. Papeda salah satu makanan khas yang ada di Papua. Nah sekarang kita akan menunggu bagaimana sih parende isi. Ada dua sih, parende kepala dan parende isi. Cuma parende kepalanya lagi kosong, sehingga kita memesan parende isinya. Oke, kita tunggu pesanan kita untuk menikmati salah satu kuliner khas yang berada di bau-bau. Di bau-bau yang terbuat dari kakap merah dan kuah kuning dan bumbu khas. Kayaknya di sini ada teman ini. Nah, saya tidak sendiri makan karena ada teman saya. Adil. Jasmine. Oke, kita akan menikmati kakap merah. Kita nikmati makanan. Terus sama dia tuh. Sobat, makanan sudah habis. Parenden isi. Saya parenden kepalanya lagi kosong. Parenden isi dan rasanya juga agak enak. Seperti bumbu-bumbu soto begitulah, kuah kuningnya. Ini mantap. Silakan datang ke Bau-Bau untuk menikmati kuliner parenden di Kota Mara, sinologi dan tepatnya di Kota Mara yang semalam yang kita nge-vlog, yang kemarin, video kemarin yang kita nge-vlog. Oke, sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Petualangan Yotam. Sampai ketemu di video terbaruku dalam Petualangan Yotam.